Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inglesios dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan kami sampaikan yang pertama di sini, Ayu Ting Ting mengucapkan selamat happy wedding untuk Danang dan juga sang istri tercinta. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan, sorry aku masih karantina, nggak bisa hadir. One again, congrats ya sayang sama wa. Begitu tulis Ayu Ting Ting di instastory-nya, mengucapkan selamat happy wedding untuk Danang dan juga sang istri tercinta. Pernikahan Danang yang berlangsung begitu sakral dan juga begitu wah dihadiri oleh beberapa sahabat dan juga keluarganya. Dan inilah penampakan dari kedua mempelai yang begitu bahagia setelah acara ijab kabul terjadi nih. Danang mempersunting gadis cantik seorang dokter, dan inilah dia penampakan saat akan resepsi ya. Dan inilah kebahagiaan Danang bersama sang istri nih, yang mengucapkan terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas memberikan hiasan cantik terhadap sang istri tercinta, begitu juga dengan pakaian yang dikenakannya pemirsa. Inilah Danang dengan sapaan lembutnya memberikan terima kasih kepada semua tim yang ada di sekitar ini. Udah sah ya sekarang, jadi biasa tertawa lega ya. Sekali lagi selamat untuk Danang, semoga selalu bahagia, sakinah, mawadah, dan warahmah. Semoga next Ayu Ting Ting bisa hadir ya di acara-acara lainnya nih. Semakin semangat untuk menjemput tahun depan ya. Happy wedding, selamat tahun baru juga nih ya untuk Danang dan juga sang istri tercinta. Oke sahabat, inilah beberapa rangkaian yang dilakukan oleh Danang dan juga sang istri saat melangsungkan pernikahannya yang begitu sakral dan juga mewah bersama keluarga tercinta. Informasi selanjutnya masih dari Ayu Ting Ting dan masih di Novel Tangerang nih. Menikmati hari-hari bawa sama sang buah hati dan juga adik tercinta. Menikmati hari-hari karantina di Novotel Tangerang, Ayu Ting Ting selalu tampak ceria dengan berbagai senyumannya. Dan inilah aktivitas Ayu Ting Ting menonton ya. Oh, cinta banget sama Jin. Kalau dilihat mirip Nam Jong Hyuk. Kerjaan Ayu Ting Ting ya ketika di hotel nih, kerjaannya nonton dan juga mainin Ikes nih. Dari Yeni Morianti, ada yang mau ultah tanggal 28 Desember. Ikes mau kado mainan masak-masakan ya. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting dan juga Bilqis nih di Novotel Tangerang. Gabut dan gak ada kerjaan nih, hanya di dalam kamar memandangi pemandangan dari kaca saja pemirsa. Dan inilah kelakuan lucu Ayu Ting Ting dan juga Bilqis nih. Sehat selalu untuk Ayu, begitu juga dengan Bilqis, semoga bisa melewati hari-hari karantinanya ya, amin ya rabbal alamin. Ternyata tak hanya Ayu Ting Ting nih yang lagi gemar dengan film-film Korea, ada yang ketularan pemirsa dari AI Gun Miss You Duo Bocil. Di sini juga ada Ivan Gunawan nih yang lagi kena imbas dari tontonan Ayu Ting Ting. Ivan Gunawan di sini terlihat menangis ketika menonton serial drama Korea nih. Dan saat live IG, Ivan Gunawan lihat mukanya begitu sedih dan juga semeraut nih, karena begitu sedihnya menonton film Korea. Wah, ketularan juga nih sama Ayu Ting Ting ya. Sama-sama bucin nih, sehat selalu untuk Bang Ivan Gunawan. Semoga karantinanya juga cepat berlalu ya, amin ya rabbal alamin. Dari informasi selanjutnya juga di sini ada Ayu Ting Ting nih yang memberikan informasi kepada kita semua. Kalau Kiswa TV sudah tayang lagi nih dengan tontonan terbarunya di LA bersama Syifa Ikis dan juga sahabatnya. Di mana di sini ada Ayu Ting Ting sedang berjalan ya menuju lokasi tempat mereka akan bermain.
Dari sana ada seorang pria yang memang selalu dekat dengan Ayu Ting Ting. Bahkan ketika masuk di dalam permainan, Ayu Ting Ting duduk berdua nih dengan sang pria tersebut. Siapakah pria tersebut masih menjadi tanda tanya besar ini. Dan inilah ekspresi Bilqis Sumaira Raja, Ayu Ting Ting dan juga Shiva. Dan terlihat di belakang ada Ayu Ting Ting nih yang sedang ikut naik di salah satu permainan tersebut. Dan terlihat di sana ada seorang pria nih bersama Ayu Ting Ting. Wah, siapakah pria tersebut? Kita tunggu klarifikasinya nanti ya. Sepertinya beliau adalah sahabat dari Ayu Ting Ting. Semoga deh semuanya berjalan dengan lancar. Karantinanya semuanya berjalan dengan lancar, baik dan juga menyenangkan. Amin ya rabbal alamin. Bagian sahabat semuanya saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa Kisyu TV sudah tayang dengan judul yang baru nih bersama Ayu Ting Ting dan juga Bilqis dan semuanya. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 31 kenapa itu nangis? Ini kenapa tiba-tiba? Tentu Korea. Nek, oh bicok. Kenapa? Kau super tuna gimana? Mau banget. Tapi bunda sekarang apa? Boleh kasih Nikis mainan masak-masakan gak bun? Apa sih? Mainan masak-masakan di rumah aja udah banyak banget mainannya. Bukan. Ya ampun. Apa ya? Lu kemcek ya? Mau beli. Ih banyak banget. Kasih buat yang lainnya, Mbak Amri. Selamat ya. Ya Allah, matur sembah nuwun loh. Sudah sah loh. Sudah sah loh ya. Sudah.